Gara-gara video di atas ini nih, orang-orang jadi nanya, Bang, bener gak sih tambahan suplemen vitamin B itu bisa memperbaiki kondisi cemas atau depresi? Oke, jadi gini kira-kira ya. Pada orang yang kekurangan vitamin B, maka memang bisa menimbulkan gejala-gejala depresi dan cemas. Salah satunya ya karena pembentukan hormon-hormon otak yang berperan dalam depresi dan cemas itu salah satunya memang dibentuk dengan adanya bantuan vitamin B. Jadi apabila seseorang kekurangan vitamin B, maka dia bisa mungkin akan mengalami gejala-gejala depresi dan cemas. Tapi nggak berlaku sebaliknya. Bukan berarti semua orang kalau diberikan vitamin B bakal jadi perbaikan. Oke? Ya guys, jadi bijak ya dalam menanggapi video-video yang berada di sosial media.